Bismillahirrahmanirrahim Waj'al wirdan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hendaklah kamu membuat bagimu satu wiridan daripada membaca baca solawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha wuslatun baynaka wa bayna habibillahi karena sesungguhnya salawat itu adalah penghubung antara engkau dan antara kekasih sejatinya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa babun yufidu alaikal madadu biwasitatihi min hadratihi alaihi salatu wassalam Salawat adalah pintu yang berlimpah atas engkau Pertolongan-pertolongan dan bantuan-bantuan Allah Dengan pelantaraannya dari khadratnya Nabi alaihi salatu wassalam Wa qad qala salawatullahi wa alaihi Man salla alaiya marratan Sallallahu alaihi biha asyrat Sungguh bersabda Nabi Sallallahu Siapa orang yang membaca salawat atasku satu kali Niscaya Allah bersolawat atasnya Dengan satu kali solawat itu Sepuluh kali solawat Yakni Allah memberikan rahmat kepadanya Sepuluh kali rahmat Waqala alaihi salatu wassalam dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan akfarukum alayya salatan Orang yang paling dicintai diantara kamu pada diriku dan orang yang paling dekat diantara kamu daripada diriku majlisnya tempatnya kedudukannya adalah orang yang paling banyak membaca solawatnya atasku orang yang paling banyak di antara kamu atasku solatan membaca solawatnya wa amarallahu biha fi kitabihil azizi sesungguhnya Allah perintahkan dengan bersolawat kepada nabi di dalam kitabnya yang agung bi ta'ala dengan firman Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang yang beriman Bersolawatlah kamu kepadanya Dan bersalamlah kamu dengan salam yang sempurna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Famtasil maka junjung tinggilah olehmu perintah Allah ini Was minha perbanyaklah daripada bersolawat sama Nabi wala tas taklil jangan sekali-kali menyedikitkan solawat wajma' bainaha wa bainas salam gabungkan antara solawat dan antara salam wa ala alihi ma'ahu bersolawatlah atas keluarga Nabi bersama Nabi wa aksir minha fi laylatil jumu'ati wa yaumiha perbanyaklah bersolawat pada malam Jumat dan hari Jumat khususan khususnya <Sess> liqaulihi <-tell> alaihi salam karena sabda Nabi alaihi salam aksiru minas salati alaiya fil <-tell> laylatil gharra'i wal yaumil azhari perbanyaklah olehmu bersolawat kepadaku pada malam yang cemerlang malam Jumat wal azhari dan hari yang cemerlang yakni hari Jumat sallallahu alaihi wa wasallam semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan atas keluarganya dan semoga memberikan kesejahteraan alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam segini dulu nih satu kajian Jamaah sekalian, Muslim hidupnya tidak boleh jauh dari Allah, eh, itu sebagai penghantar menuju materi kita. Betapa tidak, Tuhan begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kemudian ada orang lain memberikan kebaikan sama kita, maka kita mesti berterima kasih kepadanya. Tapi Tuhan memberikan kebaikan itu sangat banyak. Ibarat diumpamakan ada namanya pembantu rumah tangga punya majikan, itu pembantu kalau tidur dijagain oleh bos, oleh majikan dikipasin, takut ada nyamuk dijagain sama bos. Yang kayak begitu, pembantu luar biasa, enggak, Pak, luar biasa. Pembantu yang kayak begitu, tuh, dijagain sama bos, sama majikan tidurnya aja. Dijagain itu pembantu sangat luar biasa di mata bos. Ini analogi agar supaya kita bisa mudah mencerna di dalam memahami agama. Kita tidur, istri kita begitu sangat sayang sama kita, anak kita pun juga cinta sama kita selaku ayah selaku orang tua, tapi biar istri kita cinta kita tidur kagak mau nemenin kita, nggak mau jagain kita. Bagaimana? Apa mulut kita tuh yang ngangak tuh kecoa masuk? Apa kagak kagak pikirin? Pokoknya dia ngorok juga bini kita, anak kita juga begitu. Tapi Tuhan, biar kita telinganya terbuka, kita tidur tidak baca doa, tidak berterima kasih kepadanya dijaga kita punya telinga semut enggak masuk ama kita punya telinga betul enggak Pak begitu mulut kita yang terbuka lebar itu kecoa enggak masuk Tuhan jaga begitu baik Tuhan nama kita mestinya kita harus banyak membalas baik kepada Tuhan di antara nikmat yang terbesar yang Tuhan berikan nama kita ada jalan yang menunjukkan kita Bagaimana supaya kita sampai kepadanya dialah Nabi kalau kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajatnya manusia kepada Nabi itu lebih butuh lagi daripada hajatnya raga kita kepada roh. Badan kita amar roh tidak begitu, tapi kita butuh ama Nabi. Ini adalah mendasar. Betapa kalau orang pengen bahagia dunia dan akhirat mesti melalui pintu dia. Orang pengen mengenal apa perintah dan larangan Tuhan mesti dia yang ngajarin kepada kita. Anak kita hormat sama kita sebagai orang tua karena anak kita telah dengar ajaran dari dia bahwa seorang anak harus hormat sama orang tua. Istri kita hormat sama kita suami karena dia ajarin istri kita mendengarkan bahwa diperintahkan oleh Tuhan yang menciptakan dirinya supaya hormat sama suami begitu juga seterusnya dan seterusnya begitu banyak kebaikan-kebaikan Nabi ama kita karenanya muslim itu hendaknya punya wiridan punya aktivitas punya waktu yang diluangkan untuk bersolawat ama Nabi bersolawat ama Nabi kalau kemudian timbul pertanyaan di dalam diri, timbul pertanyaan di dalam diri, cinta enggak sih kita kepada Nabi? Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama yang harus masuk dalam diri tiga pertanyaan. Kalau untuk menjawab cintakah kita ama Nabi untuk menjawab iya atau tidak, jawab dulu tiga pertanyaan. Begitu kata ulama. Pertama sudah banyakkah kita bersolawat menyebut nama beliau? Itu karena yang namanya cinta di dapur ada dia, di kasur ada dia, di sumur cinta. Barang siapa mengaku cinta sama sesuatu, pasti banyak disebut-sebut itu. Itu begitu. Kedua, sudahkah kita mempelajari sejarah hidupnya? betapa sepak terjang dia sehingga kita bisa memahami kesulitan dunia dan kebahagiaan dunia kalau kita belum memahami sepak terjangnya frustasi yang ada ketika dapat musibah kegeeran yang ada ketika banyak nikmat itu mesti begitu Nabi tiga hari tidak makan tidak dapat apa-apa dagangnya ndak dapat cari kerja nggak dapat manusia tiga hari ndak makan apa-apa dapurnya kagak ngebul tiga hari nggak dapat apa-apa ndak ada apa-apa itu nabi kita belum pernah ngalamin biar kita susah nih belum pernah ngalamin kita enggak makan begitu tuh walaupun susah-susahnya kita tiga hari masih ketemu tuh makan tiga kali itu baru nasi doang belum basok belum ini belum itu itu kata kita masih susah itu kita empat puluh hari dalam satu riwayat tiga bulan nabi itu makannya roti kering sama air putih nasi aking kalau orang kita bilang kenapa cari kerja susah nggak dapat biasa begitu tuh itu begitu nabi mungkin yang bapak pernah dengar nabi enak mulu kagak itu sebagian aja berbicara itu realnya sama aja Nabi kalau dagang lagi rugi nyari duit susah kumpulin anak bininya ayo neng neng solat 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 kembalinya sama Allah itu begitu Nabi ada solat ini hajat segala macam demi apa itu ajarin umat bahwa kita pusing kembalinya sama Allah perjalanan hidup Nabi karena itu kata ulama isbir Likulli musibatin wa tajalladi Fa'lam bi'annal mar'a ghairu mukhalladi Wa idha tusibka musibatun biha Fadkur Apa itu musobaka Bil habibi muhammadi Sabarlah dan tegarlah dalam menghadapi satu musibah Dan memang di dunia ini manusia tidak yang abadi Tidak ada semuanya berubah-berubah bila kita terdapat musibah yang menyentuh hati kita rasa terlukai kita ingat ujian itu dibandingkan dengan Nabi Muhammad tidak seberapa kita belum pernah dilemparin kotoran unta benar nggak siapa yang di PGC ini yang pernah dilemparin kotoran unta untanya juga gak ada satu-satunya di Ragunan itu juga kurang makan begitu kita enggak sesusah kayak Nabi. Susah. Siti Fatimah berkali-kali datang sama Nabi. Ketika Siti Fatimah tiga hari enggak berani datang ke rumah Rasulullah. Karena enggak ada yang dikirim sebagai anak. Kepada orang tua ngasih makanan. Kalau kita mabur tiap bulan dapat gaji ingat orang tua. Nih dapat gaji bonus nih jalan-jalan kemana. Itu dulu yang ada di otak kita. Fatimah ketika enggak dapat makanan baru dapat dia makanan bawa roti kering sama Nabi sambil netes air mata ditanya sama Nabi kenapa ya Rasul kalau saya kagak datang ke rumah engkau rasanya apa saya cuman mau datang saya bingung ya begitu kata Siti Fatimah ini tiga hari saya makannya roti kering mulu Ali suami saya nyari duit nggak dapat dapat kalau kita jadi mertua tuh digituin ay mantu bungker itu mantu kagak geblak banget mantu tuh kita tuh Boro doain Tambah disumpahin Padahal doa mertua tuh manjur banget buat mantu Doa orang tua Dia bilang kata Nabi ketika Fatimah bilang Ini aja tiga hari makanya roti kering Kata Nabi sama Fatimah Tahu nggak Fatimah Sejak tiga hari yang lalu Ayahmu baru makan yang ente bawa Nyari duitnya Lebih susah dari itu Dia masih makan roti kering tiga hari Nabi ndak makan apa-apa rumah tangganya enggak cerewet kayak kita kalau kita mau usaha enggak dapat, bini kita iya laki geblek banget, lubang geblek geblek tuh, bini kita kurang dapat pendidikan agama kita singkat kembali materi kita Rasulullah adalah orang yang memberi jasa banyak sama kita kita kenal Tuhan lewat dia, walaupun tidak langsung orang tua kita muslim, maka otomatis kita jadi muslim dididik sama guru gurunya atau dari gurunya gurunya dari gurunya ujung-ujungnya adalah dari Rasulullah semua kita karena itu muslim harus banyak-banyak baca sholawat sama Nabi kenapa? kata Al-Habib Al-Haddad satu alasannya solawat itu penghubung antara kita dan antara kekasih Allah Rasulullah Biar kita dekat sama Nabi, banyakin baca sholawat Lebih-lebih kita butuh di akhirat bukan di dunia saja. Yang namanya pengacara pak Pengacara ndak ada yang gratis. Kalau kita kena sandung kasus hukum, kita datang tuh ke polisi perlu pendamping, ndak ada pengacara yang gratis, mesti baik bayar. Kita merenung sejenak petang hari ini. Kita timbang-timbang kita punya mata antara nonton televisi sama lihat Quran banyak mana. Kita punya waktu antara ibadah dan bukan ibadah banyak mana. Itu kita timbang-timbang. Waduh, saya banyak pelanggarannya dari kecil sampai detik ini. Yang banyak kekurangannya, pasti kita akan terdakwa di mahkamah Rabbul Jalil di akhirat. Akan didakwa oleh Allah untuk apa ini umur? untuk apa ini duit kemana larinya diambil dari mana puyang kita ngadepin polisi aja kita puyang gimana ngadepin yang nyiptain polisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat butuh kita ma pembela siapa yang membela kita tidak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang kita harapin sebagai pembela Walaisalanal firaru illa ilaika ya Rasulullah Tidak ada tempat lari Kecuali kepadamu Nabi Kita maju sama Nabi Nabi saya minta pembelaan di mata Allah Biar saya selamat Kata Nabi siapa anda? Udin Kata dia Udin Dari mana? Cililitan Cililitan Wong kagak pernah baca solawat Ya gimana dia mau kenal Kita uang kita aja kagak mau mendekat dia. Kita harus belajar dekat dia, biar dia kenal. Kan kalau ada itu loh yang rekening nomor sekian-sekian itu dari saya. Oh begitu. Dibela sama Nabi. Gimana Nabi mau bela kita di akhirat uang kita sendiri melupakan dia? Tentu dia kagak kenal kita. <guruh> Jangan supaya dia ingat-ingat kita. Kita yang harus ngejar-ngejar dia. Solawat penghubung supaya kita dekat dengan Nabi dan solawat adalah pintu yang pertolongan Allah bisa kita raih dengan solawat itu doa kuluduain mahjubun hatta yusalli seluruh doa nggak bisa naik ke langit manakala orang itu tidak diawali dengan baca solawat harus baca solawat itu berarti kayak begitu Nabi itu adalah penghubung kita. Karena itu pintu kita menuju Allah harus lewat Rasulullah Tidak lain dan tidak bukan Salawat salah satu pintu menuju ke sana Orang akan dapat pembelaan Dengan dia banyak baca salawat Amin Nabi Nabi bilang dalam sebuah hadisnya Man marratan alaihi bi asran. Siapa orang baca salawat ama aku Kata Nabi sekali Allah berikan rahmat sepuluh coba kita sholawat sekali balasannya sepuluh rahmat satu kali sholawat berarti kalau sepuluh 10, seratus rahmat kita dapat kalau seratus 100, seribu rahmat kalau sehari seribu orang tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga Enggak akan mati kalau orang tiap hari baca sholawat seribu Ndak, kalau mau mati lihat ini tempat lo nih di surga nih. Kalau bahasa orang main bola, nih ente udah menang, mau peluit ditiup biar belum 90 menit mau diterusin. Kita milih mana kalau udah menang? Hah? Milih ditiup. Dah, ngapain di dunia capek-capek kalau udah pasti masuk surga mah mati. Udah begitu. Tar. Kalau sudah dilihat kita kan pengen hidup lama nih karena merasa bekal ini kurang betul enggak begitu cuman yang jadi aneh kata Imam Ali Zal Abidin tiap manusia tuh tidak pengen mati kecuali sudah bertaubat tidak ada orang di antara kita ini yang pengen mati kecuali sudah taubat dulu dulu itu begitu cuman yang jadi anehnya kata Imam Ali tidak mau tobat kita nih sebelum mati mati itu yang jadi anehnya udah tahu nggak mau mati sebelum taubat kenapa nggak taubat sebelum mati entar 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 ini yang jadi repot sama kita yang kedua kata Nabi orang yang paling dekat ahab hukum ilayah wa akrobukum mini majlisan aksarukum alayya solatan orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat Orang yang paling banyak baca solawatnya sama Nabi Makin banyak baca solawat Makin tinggi dia Dekat dengan Nabi Itu seperti demikian Lebih-lebih Al-Quran nyuruh Ya ayyuhalladzina amanu wa malaikatahu Nabi Allah bersolawat sama Nabi Bila Allah yang nyiptain aja bersolawat sama Nabi Malaikat yang kerjanya ibadah-ibadah tidak lupa bersuatu sama Nabi saking agungnya Rasulullah betapa kita sebagai umat yang banyak jasa-jasa Nabi sama kita tak terhitung kita banyak dosa tidak dihukum oleh Allah kayak Nabi-Nabi dulu karena Nabi kita sangat sayang sama kita ketika ditawarin Nabi betapa itu yang namanya Nabi Nuh puyeng seribu tahun dia dakwah kagak dapat orang banyak empat puluh orang dalam riad yang lain enam orang Kita ini keturunan dari itu tuh Yang lain pada mati semuanya Capek mikirin orang agak mau insap-insap Kalau Nabi mah jangan ya Allah Akumulasikan aja di akhirat Tunggu dia taubatnya Begitu sayang sama kita Biar kita banyak maksiat Masih dikasih hidup oleh Allah Berkat Nabi permohonannya Jangan dulu dihukum Kasih dia nikmat biar sadar kasih nikmat biar sadar begitu Nabi minta sama Allah orang maksiat jangan kasih usahanya lancar biar dia banyak dosa Nabi yang minta sama Allah begitu sayangnya sama kita bila orang tua yang melahirkan kita kita disuruh oleh Allah kurli wali wali daik kita harus berterima kasih sama Allah berterima kasih sama orang tua yang melahirkan kita Betapa Nabi yang telah membimbing ruhani kita Ruhani paling mahal harganya Begitu karena dia laksana mutiara Raga kita laksana cangkangnya Tempatnya bungkusnya doang Karena itu Kata Allah dalam hadis kudsi Abdi lam tashkurni idalam lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadai. Hambaku anda belum bersyukur kepadaku kata Allah sebelum anda bersyukur kepada orang yang anda dapat nikmat melalui tangan dia kita dapat Islam lewat Nabi karena itu kita harus banyak baca salawat sama Nabi belum lagi diperintah oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu salu alaihi wahai orang yang merasa dirinya punya iman banyak-banyak baca salawat sama Nabi karenanya kata Allah Habib Al Haddad sesudah kita mendengar urayan itu patuhi perintah Allah kita banyakin baca solawat jangan ngirit-ngirit banyakin baca solawat itu cuman pertanyaannya banyak ini berapa ulama berbeda-beda ulama fikih itu paling tidak 300 sehari semalam itu baru dikata banyak banyak ulama tasawuf 12.000 kali itu bukan orang anggur dagang, tokonya banyak sana-sini. Kita kadang toko satu juga baru nyewa, bukan punya kita kagak mau baca solawat kan kebangetan banget kita. Itu orang-orang dulu tokonya, banyak solawatnya ndak kurang. Yang namanya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, yang punya kitab salam taufik tuh 25.000 kali tidak kurang Sehari semalam baca solawat sama Nabi. Makin banyak, makin dekat. Kita mau pengennya ditolong mulu pengennya dibela mulu karena itu pertama kali orang yang datang ke Madinah datang ke kubur Nabi sesudah kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah segala macam sama sahabat Abu Bakar sahabat Umar balik lagi sama Nabi ngomong begini ulama tuh begitu ya Rasulullah jujur kami ini datang dari jauh dari Indonesia kemari ini jujur mengakui di hadapan engkau kami ini banyak salah kepada engkau kami lebih banyak mengenal orang lain dibanding mengenal engkau kami tahu zaman Mirdad punya istri Lida Kandau punya anak Naisila Mirdad tapi istri engkau anak engkau kami tidak hafal padahal engkau yang kutunggu syafaati yang kunantikan pembelaan engkau yang kunantikan tapi kami tidak begitu tahu Michael Jackson kami tahu nyanyi-nyanyiannya tapi kami tidak mengenal apa ajaran-ajaran engkau kami banyak salah kepada engkau ya Rasul jujur ya Allah sepulangnya dari hadapan Rasulmu beri kami pengetahuan keyakinan untuk lebih mengenal engkau dan mengenal Nabi engkau itu ulama kalau di makam Nabi ngaku betapa masih banyaknya kurang kita mengenal sosok Rasulullah banyak kita baca solawat. Solawatnya itu digabung dengan salam Allahumma sholli wasallim mau di ujung lah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditambahin waala alihi biar lebih bagus kata Allah Habib Al haddad begitu. Lebih-lebih malam Jumat, hari Jumat banyakin baca solawat. Begitu tuh Jumat tuh banyakin baca solawat di Jumat banyakin. Nabi pesan betul Jumat itu lebih banyak kita mesti banyak baca sholawat aman Nabi jamaah sekalian satu di antara faedah baca sholawat nih yang sangat penting buat kita bersama ada satu cerita buat menutup materi kita ini dulu di zaman Imam Sufyan As-Sawri pada waktu lagi toaf orang haji itu kalau kita haji ke Mekah banyakin toaf kalau tahiyatul masjid di Indonesia juga banyak. Kalau tawaf muterin PGC aja nih masjidnya nih pasti orang tuduh sejak kapan kalau sampai tujuh kali dia muter. Itu begitu pertanyaannya Pak. Jadi banyakin tawaf. Cuman tawaf ini ada doa-doanya. Ada bacaan-bacaannya ibarat Ka'bah, ini Hajar Aswad, Pak. Hajar Aswad berarti ini rukun iroki pojok rukun-rukun itu pojok ini namanya rukun Hajar Aswad ini Rukun Iraki, ini namanya Rukun Sami, ini namanya Rukun Yamani. Ini masing-masing punya doa. Nabi ajar ini doa. Kalau lurus dengan Hajar Aswad, doanya, Allahumma imanan bika, di kitabika, wa dikon dikitabika, wa wafa'an li ahdika, wa tiba'an li sunnati nabiika, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu, di sini ada pintu Ka'bah, lurus pintu Ka'bah, doanya lain lagi. Allahumma innal baita baituka wal amna amnuka wal harama haramuka wa hadza maqamul bika minan nar. Entar lurus dengan dukun iraqi, doanya lain lagi. Allahumma inni a'udzu bika minasyakki wasyirki wasiqaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzari fil ahli wal mali wal walad. Ntar lurus dengan talang mas Doanya lain lagi Allahumma azillani Yawma la zilla illa zilluk Allahumma sqini Dikaksi Nabi ka Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Syarbatan haniatan La azma'u ba'andaha abada terlurus dengan rukun syami Doanya lain lagi Allah majalhu hajan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lantabur ya azizu ya ghafur entar lurus dengan rukun yamani doanya lain lagi Allah ma ini auzubika minal fakri wal kufri wadaiqi sadri entar antara hajar rukun yamani dengan hajar aswad doa sapu jagat robbana atina fid dunya ha muter balik lagi cuman ada seorang pemuda setiap putaran ini enggak baca doa nabi bacanya solawat aja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli Begitu mulu Imam Sufyan Sauri bertanya nih anak muda Dibilang wahai pemuda Bukankah Nabi engkau Nabi kita mengajarkan doa-doa itu lain ketika toaf bukan sholawat yang diajarkan mengapa kau dalam putaran-putaran tawaf ini kau baca sholawat terus ada apa emang bukankah nabi itu ngajarinnya adalah zikir-zikir ini lain-lain si pemuda itu menengok dan bertanya man antaya syekh kakek siapa tuan bertanya tentang apa yang kami baca orang itu si kakek tu jawab Ana Sofian Sauri kaget pemuda saya Sofian Sauri pemuda kaget kenapa kaget karena siapa yang tidak kenal dengan Sofian Sauri seorang muhadis ulung ratusan ribu hadis hafal di luar kepala ulama besar mujtahid pakar Islam luar biasa dia balik tuan dia bilang kalau tuan ini bukan orang hebat di zamannya kalau tuan ini bukan orang baik tidak akan kuceritakan kejadian yang menimpa diriku mengapa dalam putaran tawaf ini ku baca solawat terus karena tuan orang yang akan percaya dengan apa yang aku katakan ku ceritakan aku pergi haji tuan bersama ayahku dari Baghdad jalan kaki waktu itu jalan kaki di tengah perjalanan ayahku sakit sakit keras saya nyari obat ke sana kemari di perkemahan nggak dapat saya pulang ayahku sudah innalillahi wa inna ilaihi udah meninggal enggak ketolong saya sedih yang jadi sedih bukan ayah saya meninggal karena mati adalah sesuatu yang hal biasa bagi orang hidup cuman yang saya sedih ayah saya hitam dia punya muka padahal putih lebih hitam dari kerak wajan padahal ayah saya putih saya bingung salah apa ayah saya kepada Allah bukan kayak saya mau haji ada salah apa, Ayah saya sampai kayak begini di dunia? Mukanya yang tadinya putih bersih jadi hitam kayak begini. Saya sedih, saya tutup dengan kain hitam, kain panjang. Ayah saya udah begitu. Kemudian, kata sang pemuda, saya tertidur saking lelahnya nyari obat ke sana kemari di samping Ayah saya. Saya bingung bagaimana kalau sampai ada orang melayat. Malu, saya punya ayah kayak begini. Apa dikata oleh masyarakat, kemudian saya tertidur. Kata sang pemuda itu, ketika tidur ada orang datang dalam mimpiku itu dengan baju yang putih bersih, wajah yang sangat ganteng sekali. Datang menghampiri ayah saya, ikut melayat dibuka dia punya kain tutup wajahnya itu diusap oleh orang itu ketika diusap ayah saya berubah wajahnya yang tadinya hitam kelam menjadi putih kembali dia mau pergi kami tarik dia punya jubahnya gamisnya bajunya saya pegang tar dulu tuan man anta jazakallah khairan siapa tuan Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Terima kasih. Saya ini malu kalau sampai ada orang lihat ayah saya hitam sekarang alhamdulillah jadi putih. Tuan ini siapa? Orang itu jawab di dalam mimpi itu, Ana Muhammad ibnu Abdullah. Saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah. Begitu. Dia bertanya, ya Rasul, Kebaikan apa ayah saya di mata engkau? Sampai engkau datang, membela ayah saya, ada apa dengan ayah saya? Dosa apa ayah saya dan kebaikan apa ayah saya di mata engkau? Dijawab oleh Nabi dalam mimpi itu, ayahmu memang tukang berbuat dosa. Kerjaannya nggak beres, hidupnya yang kamu tidak ketahui sebagai anak Tapi ayahmu itu demen banget Banyak sering baca sholawat amaku. aku Di akhir hayat ketika kamu lagi nyari obat Dia bilang tidak ada harapan ya Allah selain sholawat yang aku baca sama Nabi. Ya Rasul tolong saya biar saya selamat dunia dan akhirat Anak Yasun lima nista Aku adalah penolong bagi orang yang minta tolong kepadaku. Dia ngendusin, eh bener, itu ayahnya mukanya udah putih kembali. Dia bilang sama Imam Sofian Sauri, ini Tuhan yang menyebabkan aku banyak baca sholawat dalam putan tawaf. Kagak saya baca doa-doa Nabi itu, wis sholawat saja biar saya selamat dunia dan akhirat saya begitu pentingnya sholawat bisa dibela sama nabi di dunia kesulitan orang itu akan dibela orang dengan makin banyak baca sholawat sama nabi kita hidupnya ruwet banyak problem di sana sini itu penyebabnya karena kita kurang baca sholawat sama nabi anak kita nakal istri kita kurang terima kasih sama kita teman-teman kita kurang baik sama kita mungkin di sana kita kurang banyak solawat ama Nabi. Kita lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi kita, tidak mementingkan kepentingan Rasulullah sebagai penunjuk jalan kita. Kita bisa menjadi Muslim lewat tangan beliau, karenanya solawat harus kita baca. Ada tiga golongan orang dalam kaitan solawat. Yang pertama aliran salaf. 12 ribu minimal sehari semalam itu ulama salaf baca sholawat amanadi kedua golongan kholaf 300 kali sehari semalam minimal baca sholawat amanadi Nabi ketiga golongan kalap tidak pernah baca sholawat amanadi Nabi tinggal kita ikut yang mana segini saja kajian kita ada yang ditanya mungkin Wallahu a'lam bisawab begitu Jazakumullah jazak Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan dalam materi ini atau di luar materi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ingin menanyakan uh, di luar materi saat mengenai sholat sunnah. Di dalam sholat lima waktu kan kita diiringi sholat sholat sunnah, Mbak Diakobbia, ada, ada air muakat dan muakat. Ya, saya, kalau baik kurang lebih 20 gitu saja ini saya dengar ada penambahan lagi nih yang sholat isya sholat isya itu kata dikerjakan luar luar kaat luar ya di tempat terkaat tuh setelah sholat isya mohon ada penjelasannya gitu jadi setelah isya artinya sunnahnya gitu. ya, ya, 4 gitu iya iya Ya ada memang riwayat seperti demikian Tapi tidak kuat Jadi intinya Sholat sunat yang mengiring lima waktu ada istilahnya ulama yang mengistilahkan, ada istilahnya sunnah muakad, anjuran yang ditekan keras, bahasa kasarnya begitu. Ada sunnah gayermuakad. Apa artinya sunnah muakad? Arti sunnah muakad ma wazoba alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunat yang Nabi tidak pernah tinggalin biar sakit separah apapun biar cap capek perjalanan jauh secapek apapun kayak wajib ama nabi kagak pernah ditinggal itu namanya sunnah mu'akkad kalau goyer mu'akkad dalam waktu-waktu tertentu kadang-kadang nabi tinggalin kadang-kadang kalau mepet atau capek sekali tidak dikerjain nama Nabi umamanya badan lagi sakit sekali ndak itu namanya ghairu mu'akkad. yang mu'akkad cuma 10 rokaat sebelum sholat subuh qobliya subuh atau sunnah fajar dua rokaat sebelum sholat zuhur dua rokaat sesudah sholat zuhur dua rokaat udah berapa rokaat tuh? udah 6 begitu tuh sesudah sholat maghrib dua rakaat sesudah sholat isya dua rakaat sepuluh sepuluh ini yang nabi tidak pernah tinggal nih dari yang mengiringi lima waktu ini muakad gair muakad sebelum sholat zuhur dua rakaat jadi zuhur empat jumlahnya sesudah sholat zuhur dua rakaat jadi jumlahnya zuhur tuh empat sebelum zuhur Empat sesudah dohor, yang dua mu'akkad, yang dua ghairu mu'akkad. Tuh. udah empat. Empat sebelum sholat asar. Ghairu mu'akkad. Dua sebelum sholat maghrib. Dua sebelum sholat isya Itu aja. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Nabi Sisa dua, memang ada tuh riwayat. Yang kayak-kayak -kaya begitu. Tapi, tidak kemudian nah itu yang menyebutkan bahwa witir itu 13 rakaat itu yang dua itu kalau ada yang mengatakan bahwa berapa sholat malam nabi tidak lebih dari 11 itu satu riwayat Aisyah sendiri bilang berapa sholatnya nabi 13 rakaat di mana 13 nya dua bang diyah isa dua yang tadi ditambah 11 malam jumlahnya tiga 13 itu yang kalau ada riwayat Siti Aisyah bahwa Nabi sholatnya 13 rokaat tiap malamnya Ramadan dan luar Ramadan itu ditambah yang tadi yang ditanya dalam pertanyaan itu itu begitu ya silahkan saja wong sholat bagus dah sholat mah ya kan namanya juga salat silahkan saja ditambahin sebanyak-banyaknya enggak apa-apa begitu tidak bid'ah Al-Imam Kandahlawi dalam kitabnya Iqamatul Hujjah ala anal iksar bil ibadah laisa bi bid'ah panjang lebar betapa salafus saleh ada yang salat 1000 rakaat tiap harinya enggak apa-apa nabi benarkan itu dan banyak lagi ulama-ulama itu begitu demennya mengadakan begitu kalau jiwa kita mah kurang doyan karena memang jiwa kita kurang mencintai ketaatan kalau sampai orang bilang bahwa soto Betawi itu enak, kata kita pahit, pastikan lidah kita yang sakit. Kalau kata orang bahwa jeruk itu manis, kata kita pahit, pastikan kita lagi sakit. Kalau kata orang baca solawat itu mengasihkan kita kagak doyan, pastikan jiwa kita sakit. Kalau kata orang bahwa sholat itu mengasihkan kita kagak mau, jiwa kita sakit. Kalau kata orang baca Quran itu lebih asik dari segalanya hatta daripada nonton sinetron. Tapi kata kita yang asik nonton sinetron pastikan jiwa kita yang sakit karenanya yang pertama kali diobati kalbu kita. Kalau kalbu sudah sehat nikmat cinta untuk mendekat Allah pasti akan kita raih, insya Allah taala. Kurang lebih seperti demikian. Iya kalau memang itu niatnya Pak Desa mau mau mukadimatul witri nggak apa-apa kalau mau ngamalin orang itu silakan ada lagi Pak silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya ingin bertanya soal uh, salawat itu uh, di samping salawat yang sudah paten yang yang paling afdal itu ada beberapa salawat misalnya salawat nariyah salat muhtar dan lain-lain uh, bahwa kita bersalawat itu seharusnya kan ikhlas mem mem mensolatkan nabi tapi misalnya di hati kecil kita ada permohonan misalnya tetap kita membaca itu tapi di hati kita memohon gitu. lalu itu boleh nggak lalu yang kedua boleh tidak Nabi kan manusia biasa yang meninggal juga gitu seperti yang lain. Tapi kita memohon kepada Nabi setelah kita membaca salah satu solawat, misalnya solat buktar yang untuk uh, apa namanya memudahkan segala ini isinya. Lalu kita memohon kepada Rasulullah dengan menyebut misalnya ya Sayyidiyah Rasulullah misalnya begitu. Memohon kepada Rasul, itu uh, musyrik nggak itu? itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi pertama kita baca solawat Memang solawat itu yang paling tinggi solawat Adalah solawat Ibrahimiyah Itu paling tingginya solawat Dari seluruh solawat Mana solawat Ibrahimiyah Yang Bapak baca tuh kalau salat? <tuh> Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama barik ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidu majid Ini solawat paling tingginya Solawat Ini paling tinggi Kenapa paling tinggi? Nabi diajarinya melekat Jibril. Jibrilnya dari Allah udah habis mau pakai dia punya siapa dia karena itu paling tingginya salawat Ibrahimiya tapi di luar itu silahkan saja kita baca salawat Apakah itu salawat namanya Naria tidak musyrik tidak bid'ah apa salawat itu namanya salawat uh, uh, Mukhtar Allah Nuril Anwar salawat Tibil Kulub ah, itu silahkan saja atau solawatnya ngarang sendiri dia bikin ndak apa-apa Silahkan saja bersolawat itu nggak apa-apa Yang penting bersolawat Tapi kalau mereka-mereka kayak semacam Naria, ya, Munji, agak macam Itu memang mereka tuh yang punya itu dapat mimpi ketemu Nabi Minta sama Nabi Saking banyaknya baca soal ketemu Nabi Nabi saya pengen diajarin solawat sama engkau Ajarin begitu ada yang diajarin begini dari mimpi-mimpi mereka-mereka para wali-wali yang hatinya bening bisa nembus kepada Rasul itu maka ada sholawat macam-macam semuanya tidak ada yang salah yang namanya solawat yang salah yang kagak pernah baca solawat itu yang nomor satu kurang lebih begitu jadi mau nariah ya, mau ini mau itu bolehkah kita baca solawat sesudah kita berdoa sesudah baca solawat lah itu habis sholat kita doa kadang lagi sholat kita doa Robek warhamni itu doa tidak apa-apa tidak kemudian apakah ini tidak ikhlas wah masuk ikhlas juga masuk ikhlas begitu masuk ikhlas dengan kita minta-minta sesudah sholawat itu masuk dalam kategori ikhlas kita pertama Al-Fatihah mengajarkan begitu Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim itu memuji Allah. alamin Pujian kepada Allah. ar rahmanir Pujian kepada Allah. Malikiyyaumiddin. Pujian kepada Allah. Ia karena Pujian kepada Allah. Ia karena Kita minta buat kita. Ikhdi eh, Nasiratul Mustaqim. Doa. Tidak mengapa. Tidak salah. Silahkan habis baca salawat. Minta boleh. Tidak mengapa. Silahkan saja. Maka yang namanya salawat naria, munjia itu abis salawatnya minta, minta ama Allah, minta ya Allah saya baca salawat, salatan tunji nabiha yang salawat yang saya baca itu, saya minta kau selamatin kami dari huru hara, kau tunaikan hajat kami dengan salawat yang saya baca kau lapangkan kami punya susah dengan itu solawat itu namanya minta gak apa, -apa. itu diajarkan oleh agama dan masuk dalam kategori ikhlas kemudian apakah kita minta kepada Nabi itu enggak masuk dalam kategori musyrik wah tidak justru min adalli dalilin ala hayati rasulillah Ketika Nabi sampaikan kata Nabi innallaha sesungguhnya Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi sebab nabi itu hidup di kuburnya Nabi itu hidup di kuburnya. Siapa yang bilang begitu? Al Quran sendiri. Kata Al Quran, bal Jangan anda kira orang yang mati sahid itu mati." bal ahyaun bahkan dia hidup bila orang mati sahid saja yang umatnya nabi bukan nabi hidup di mata Allah logika sederhana bagaimana nabi yang diikuti dia tentu hidup nabi itu hidup kita bersolawat di sini nabi dengar dan dicatat oleh nabi malaikat sampaikan itu salawat salawat yang kita baca Allah masyalli wa sallim ala sayyidina Muhammad itu disampaikan nah kita minta sama Nabi apakah tidak musyrik wah jadi kalau berbicara musyrik itu terkaitnya dengan akidah sama aja kita minta tolong sama polisi sama teman kita bukankah kita mesti minta tolong sama Allah coba aja Bapak di tengah hutan ada yang rampok karena na'budu ia karena nasta'in. Hanya kepada Engkau aku minta tolong. Ada rampok. Ya Allah, ya Allah. Wah, udah. Tetap dirampok. atau polisi, kita minta tolong. Jadi yang kayak-kayak begitu minta aman Nabi, kita ngomong ya Rasul, ya ini justru Nabi ajarkan itu. Ada sahabat namanya Utsman bin Hanif. Ada orang buta datang aman Nabi. Ada orang buta datang sama Nabi. Hadisnya soha, dia bilang, "Ya Rasulullah, doain saya biar saya punya mata melek," kata Nabi. "Kalau kamu mau, kamu sabar, itu bagus sekali di mata Allah. Kalau kamu mau, saya doain biar sembuh." Enggak, Nabi, doain aja deh biar sembuh. Bagaimanapun ajari nama Nabi itu yang kemudian ada namanya solat hajat. Suruh solat aman Nabi dua rakaat. Suruh ngomong Nabi solat. Allah mimi asaluka Segala macam ibijah se Muhammad ya Muhammad. Begitu dibacaannya Di bacaannya itu ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan Nabi mu segala macam berikan dia syafaat ya Sayyidina Muhammad. Isfa'li beri syafaat kepadaku. Itu kemudian dibaca sama orang buta. Itu setelah dibaca, dia melek-melek. Mungkin waktu itu sebagian orang bacanya cuma hadis ini saja. Jadi, si buta ini doa ya, Rasulullah. Sembuhin saya, bahasa kasar kitanya begitu. Terjemah bebasnya hadis itu, ya Muhammad, tulisan di sananya sembuh dia mungkin dengan hadis ini akan beralasan itu nabinya masih hidup penjabaran panjang dalam sunan tirmidhi kalau tidak salah ada kasus yang menimpa perawi hadis ini namanya Usman bin Hanif ada seorang rakyat pengen pengusaha pengen jumpa dengan presiden khalifah yang ketiga Usman bin Affan sulit banget ketemu dia udah ketemu Usman kagak ada waktu mulu ngeluh dia nih khalifah ini sulit banget nerima saya Usman bin Affan ini kok sulit banget saya kan nggak kebagi mulu waktunya sama dia ngobrol dia ngeluh sama sahabat Usman bin Hanif yang dia dengar ada orang buta ngadu sama Nabi dikasih amalan begitu bacaannya dia bilang begini sama Usman bin Hanif Fulan kami dapat hadis dari Nabi begini-begini ente baca dah itu di zaman Utsman, 20 tahun sesudah Nabi meninggal, lebih itu. Dibaca sama orang itu. Enggak berapa lama ketemu sama yang ngasih amalan, makasih ya ente bilangin sama Utsman bin Affan. Jadi saya akhirnya diketemu dan hasil saya kata dia, "Wah, aneh kagak ketemu sama Utsman. Sejak ketemu ente belum ketemu dia nah. Dikirain dibilangin tuh sama bin Affan, dikasih akses rekomendasi supaya perhatiin dia. Kagak." dengan bacaan ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah itu bacaan itu bukan kita apakah kita enggak minta sama Rasul bukan mintanya sama ama Allah mananya wahai Allah yang nyiptain Rasulullah kelas kita belum bisa mencapai sana maka diajarin tawas kenapa ada ya Rabbi Bil Mustafa dengan Nabi Muhammad enggak langsung aja ya Robi balik makosidana begini ada cerita menarik sebelum kita cerita Nabi Al Habib Abdullah Al Haddad yang kitabnya kita baca Wirdul Latif kita amalin Ratib Haddad kita baca baca ini ada kisah menarik dari beliau sendiri ada orang datang sama beliau Al Habib Al Haddad ini buta dari usia tiga tahun jadi ngarang kitab ini nih buta kita memelek aja susah baca yang gondrong apalagi yang gundul itu begitu ini buta ngarang kita bingung juga sama kita tapi nyata mau nggak percaya begitu sulit juga ada orang datang Tuan Habib kami mau pergi haji ini orang Yaman Yaman Selatan kami mau pergi haji minta doa biar selamat kata Habib Al-Haddad bilang begini tua sama orang kata Filadad, aduh kamu ini bakal kena badai perahunya di tengah jalannya ini kena badai jadi gini aja kalau ada badai kamu sebut begini wahai Habib Al-Haddad tolong saya ente begitu dah tuh kalau bahasa Arabnya ya Haddad dagis begitu. Habib Al-Haddad tolong saya itu begitu eh bener kejadian. Ada badai besar. Dia ingat omongan Alabil Haddad, dia bilang, "Ya Haddad lagi sini. Abil Haddad tolong saya." Itu angin yang badai gede, "Rep, diam, Pak." Selamat ya. Kejadian lagi, badai lagi. Dia baca lagi, "Ya Haddad lagi sini. Abil Haddad tolong saya." Diam lagi. Yang ketiga dia mikir kenapa saya mintanya ama al haddad enggak ama Allah aja langsung kenapa saya enggak mintanya sama Allah kok mintanya sama al haddad ya saya ya akhirnya yang ketiga ada badai mintanya ama Allah ya Allah tolong kelebu perahunya untung masih selamat pecahan papan bisa kepegang sama dia nyampe juga sampai Mekah pulang haji dia cerita ngadu apa yang diomongin yang al benar terjadi kasaf namanya wali dia datang dia nanya yang jadi herannya dia kenapa pada waktu minta ya Allah kagak dikasih kenapa mintanya ya hadad bisa selamat kata al-habib al-hadad begini makom kita kelas kita belum bisa langsung ke sby siapa kita siapa SBY kenal kagak kita perlu media yang nganter siapa yang kenal sama SBY entar kita bisa hasil tuh udah minta tolong aja deh percayain tuh ama pengacara tar beres kelar kita ulusan jaksa gampang dah hakim tar pengacara yang atur pokoknya kita mempercayain aja deh ama si poltak raja minyak begitu aja begitu tuh itu begitu bahasa gampangnya kita tuh masih jauh sama Allah. Maunya tolong mulu sama Allah, ingat Allah kurang. Ya gimana Allah mau tolong kita? Fadhkuruni adzkurkum. Ente ingat ane ingat kata Allah. Kitanya kurang ingat pengen ditolong. Nah, ini maknanya ya hadad. Katalah hadad bukan minta sama saya mintanya sama Allah wahai Tuhan yang nyiptain al hadad karena al hadad ini dekat sama Allah dia kenal sama al hadad maka kita juga yang merasa deket sama dia tuh di bel bela kayak ibarat santri kalau diundang maulid n -n nolong sendiri kagak bisa makan enak tapi kalau ikut sama kiai di depan dia makan enak itu namanya tawas Jadi tidak salah Lemintanya sama Allah Jembatannya tuh kiai Dapat kebuli pisang gede-gede Tapi kalau kagak pakai itu tuh Nyolong diri Diusir Sama panitia maulidnya Jadi Nyebutin ya Rasulullah Tidak musyrik Tidak musyrik Enggak apa-apa Wong Nabi itu hidup Contohnya yang gampang Sholat Malah Pak Malah Tapi kami mencerita doang nih ya Tidak makom kami Aduh enggak ada papanya, apa Jauh begitu Kami mau cerita doang Orang-orang soleh Pak Mungkin Bapak gitu ya Yang lebih sepuh dari kami Atau yang lebih muda dari kami Kedekatan dengan Allah Jauh lebih tinggi daripada Kami itu kan kita sholat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, wa wa maknanya saya mengucapkan salam kepada engkau wahai nabi tuh engkau tuh orangnya adek pak enggak mungkin orangnya adek pakai engkau kalau orangnya enggak adek pakai dia engkau orang-orang soleh pak sampai detik ini itu kedengeran nama kupingnya Waalaikumsalam ya Udin begitu jawaban Nabi kedengeran nama kupingnya jawaban Nabi ketika kita ucapin Assalamualaikum Ayuhan Nabiyyu Warahmatullah Bapak mungkin pernah dapetin begitu kalau enggak ya kayak kami-kami juga sholatnya meleng ingat dagang Solatnya enggak khusu assalamualaika pada waktu Assalamualaikum kedengeran jawaban rasul ketika umatnya ngirimin salam di kuping begitu ikatannya kuat wuslah hubungan yang mesra antara rasul dan umat mencepatkan kita ucapin Assalamualaikum jawaban itu terdengar di kuping orang yang lagi sholat banyak masih hidup orang yang ngalamin begitu detik ini tidak sedikit dan banyak juga yang kagak denger assalamualaikum assalamualaikum kagak pikirin begitu tuh ada juga yang kayak begitu jadi tidak mengapa tidak jadi musyrik dengan begitu banyak doanya itu yang orang tuh ya sayyidi ya rasulallah tuh itu begitu wahai tuanku Wahai bagindaku Wahai Rasulullah Apa itu? Ya Rasulullah terusannya apa? Ya man lahul jah indallah Ya Sayyidi ya Rasulullah Wahai bagindaku Wahai pemimpinku Wahai Rasulullah Wahai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Apa itu? Ya man lahul jah indallah Apa? In, oh iya, innal musi ina Sesungguhnya kami orang-orang yang berlumuran dosa datang kepada engkau. Terusnya kot jauk. Lidambi yastagfirun Allah. Sesungguhnya kami orang-orang yang berlumuran dosa datang kepada engkau memohon ampun kepada Allah. Itu begitu. Itu dibaca itu bacaan orang-orang habaib tuh kalau depan kubur Nabi begitu itu enggak apa, apa dan tidak musyrik yang kayak kayak begitu Nabi Adam begitu tawasul aman Nabi Muhammad pak Nabi Adam pada waktu Nabi Adam berbuat kesalahan itu dia teringat 200 tahun belum dapat jawaban di tobatnya diterima pak kagak dia ingat di kaki aras di surga sana ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirnya ya Allah dengan orang yang namanya Muhammad ampuni saya itu Nabi Adam sampai Allah bertanya dari mana kau tahu Muhammad orangnya belum saya ciptain begitu kata Allah kulihat namanya tidak mungkin digandengin dengan nama engkau la ilaha illallah Muhammad Rasul namanya digandengin kalau dia bukan orang besar di mata engkau Nabi Adam dapat jawaban diterima minta maaf dari kesalahannya lantaran bertawasul jadi tidak mengapa kalau sampai ada orang melarang ya pilihan dia begitu ya boleh saja orang tidak mau silahkan betapa Rasulullah adalah penyelamat kita kita minta tolong sama dia nggak apa-apa kadang saudara-saudara kita sebagai mempertegas dan kesimpulan kawan-kawan kita suka mengatakan dan kami akhirnya itu kita adakan dialog sama dia mengingatkan memori dalam satu dialog yang dia tidak terima tapi setelah sekian lama baru diterima dia nggak mau membaca telkin orang meninggal orang mati udah aja mati jangan diajak ngomong kami sampaikan hadis-hadis itu tidak diterima ya ndak apa-apa suatu saat ketika ayahnya mati kebetulan hari Selasa meninggalnya hari Selasa jadi kami pulang dari PGC buru-buru untuk kemudian itu mensolkan ayahnya ini orang nih akhirnya kerja di London sampai sekarang masih di London sampai sekarang datang kami datang duluan dibanding dia Karena dia pesawatnya belakangan Maghrib itulah kami nyampe dari PGC itu Dia bilang sama bapaknya Papi maafin saya Saya telat papi Saya ikhlas papi Udah beres semuanya segala macam apa -papi. Saya tegur sama orang tuh Kata bapak orang mati nggak perlu dajak ngomong Dulu tuh Sekarang bapak ngomong Kata bapak musrik Bapak musrik nggak tuh ngomong begitu tuh tuh papi papi udah mati begitu nggak apa-apa yang kayak begitu agama enak kenapa bapak bikin sulit sendiri dan bapak kerjain juga yang bapak larang dia sadar baik deh kalau begitu kesalahan kami iya makanya dah jangan kita persuit begini nggak boleh begitu nggak boleh begitu nggak boleh jadi maunya bagaimana menjadi sulit diri kita jadi enggak apa, apa kita membaca begitu dan tidak salah begitu yang kayak kayak begitu tidak salah dan tidak mengapa diajarkan oleh agama banyak dalil-dalilnya saya kira segini aja dulu ya pak ya gitu salam kepada nabi itu Dibayangkan Rasulullah Muhammad sendiri atau seluruh Nabi itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Ayyuhan Nabi itu. Nabi Muhammad itu hidungnya sangat mencung. Alisnya kayak nun. Bagus. Nabi Muhammad itu luar biasa. Karenanya Hasan bin Sabit, Pak. Pada waktu ketemu ama Rasul. Dia bingung ama sosoknya Rasulullah. Bingung. Dia bilang dalam karena dia pandai berpantun. Dia bilang dalam pantunnya dia, Ahsana ming kalam taraqatu aini ajmala ming kalam talidinis. Khuliqta mubarra'an ming kulli aibin kaannaka qad khuliqta kama Begitu dia jumpa marosul Secakap engkau, Rasulullah belum pernah dua mataku melihat orang yang cakapnya kayak engkau. Seganteng engkau, Rasulullah belum pernah seorang perempuan melahirkan anak yang gantengnya kayak engkau. Kulita mubarro'an mingkuli aibin, kau tercipta tidak ada kekurangan barang sedikit pun. Kalau kita melihat perempuan dia cakep, bagus ini, pasti ujungnya kagak enak. Sayang, jalannya diseret. Ada sayangnya. Ada orang ganteng, sayang dia ada sayangnya. Udah cakep bibirnya ini, sayang matanya juling. Ada sayangnya. Semuanya. Biar udah dipuji ujungnya kekurangan, Pak kesempurnaan yang diunjukin oleh orang lain tentang pribadi kita ujungnya itu finishnya pujian itu celaan itulah diri kita orang puji kita segala-gala ujungnya ada kalimat sayang udah begitu itu sama dengan sayang tuh negatifnya kita muncul di sana sempurnanya orang ujungnya kekurangan tapi ketika Rasul tidak ada mau dicari kakinya tangannya matanya bibirnya sulit dicari kekurangannya barang sedikit pun khulikta an mengkuli aibin tidak ada minusnya Rasulullah kata Hasan ke anak kod mata sya'u seolah lengkau Nabi lahirnya dapat mesen dari pabriknya kalau kita disuruh pilih sama Allah lu lahir hidungnya kayak apa? kita mintanya apa? tuh begitu tuh. kayak begitu Nabi mesen begitu cakepnya Rasulullah cakep sekali tidak ada Nabi Yusuf itu kalah cakepnya sama Nabi Muhammad jauh tapi kenapa Nabi Muhammad cakep itu tidak dikejar-kejar oleh oleh perempuan tidak seperti Nabi Yusuf saya kira waktunya nanti saja jawabnya Pak ya ini udah setengah lima lewat ini begitu tuh, jauh kaminya ya ingetin kami minggu besok biar saya ingat untuk meneruskan ini repot kaminya iya